Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Aplikasi. Kali ini saya akan membahas tentang 6 rekomendasi aplikasi template Android dan iOS. Menyunting foto menjadi tren yang belakangan berkembang di masyarakat. Pasalnya, kegiatan menyunting foto ditunjang dengan keberadaan beberapa aplikasi media sosial seperti Instagram yang membuat orang tertarik untuk mengunggah feed Instagram dengan foto-foto terbaik mereka. Nah, untuk membuat foto-foto yang ditampilkan menjadi lebih pas, indah, dan menarik, maka beberapa aplikasi edit foto juga muncul mengikuti arus. Berikut ada beberapa rekomendasi aplikasi edit foto yang bisa digunakan melalui smartphone baik Android maupun iOS. Langsung saja, ini dia 6 rekomendasi aplikasi template Android dan iOS. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama, InstaSize. Aplikasi InstaSize mulai digunakan banyak pengguna karena fitur resize otomatis untuk layout Instagram. Namun, semakin kesini aplikasi tersebut terus menambahkan fitur-fitur terbaru. Hingga saat ini, InstaSize memiliki fitur mulai dari mengubah ukuran foto, memotong, menyusun, hingga menambahkan filter. Selain itu, InstaSize juga menyediakan beragam pilihan gaya font yang dapat membuat fotomu lebih estetik. Yang kedua, GlitchLab. Apabila kamu suka dengan efek 3D, add filter, skyline, atau sejenisnya, kamu wajib mencoba aplikasi ini. GlitchLab merupakan aplikasi yang menyediakan lebih dari 100 efek. Di Google Play Store, aplikasi ini berhasil diunduh lebih dari 1 juta pengguna, dengan rating yang cukup memuaskan dan banyak feedback bagus dari pengguna. Aplikasi ini tidak berbayar. Namun, jika ingin mendapatkan lebih banyak fitur, kamu bisa upgrade ke versi premiumnya. Yang ketiga, PixArt. PixArt merupakan aplikasi edit foto yang sudah terkenal sejak lama. Aplikasi ini sudah diunduh hingga 6 juta pengguna. PixArt diminati banyak pengguna karena fiturnya yang lengkap. Kamu bisa mengedit sesuai selera dengan beragam tools serta filter yang sudah disediakan. Di antaranya seperti fitur grid foto, efek overlay, transparan, dan masih banyak yang lainnya. Dengan PixArt, kamu juga bisa menambahkan stiker hingga menggambar langsung dengan tanganmu sendiri. Yang keempat, PhotoLab. Ingin mengedit foto menjadi karya bernilai seni tinggi? Manfaatkan saja fitur montes atau tukar wajah yang ada pada aplikasi edit foto bernama PhotoLab ini. Kamu juga bisa menggabungkan beberapa efek sekaligus, sehingga foto menjadi lebih artistik. Untuk mempercantik hasil editing, kamu juga bisa menambahkan bingkai yang keren sesuai dengan keinginanmu. Aplikasi ini bisa didapat pada perangkat berbasis Android dan iOS yang juga mempunyai tampilan yang sederhana. Dijamin kamu bisa mengedit foto lebih praktis. Yang kelima, Prisma. Prisma menjadi salah satu aplikasi untuk mengedit foto yang tersedia di Play Store maupun App Store. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengedit foto dengan sentuhan artistik yang menakjubkan. Dilengkapi dengan filter yang keren, kamu bisa mendapatkan kualitas foto sama bagusnya dengan hasil jepretan fotografer profesional. Menariknya, kamu juga bisa berbagi melalui Prisma Feed untuk menyimpan foto dalam smartphone, mengirimnya melalui email ataupun langsung share ke platform Instagram. Yang keenam, AfterFocus.
Berbeda dengan aplikasi edit foto lainnya, After Focus hanya memiliki satu fitur spesifik saja, yaitu fitur blur. Jika kamu ingin memiliki foto dengan kualitas kamera DSLR, kamu bisa gunakan aplikasi ini. After Focus memiliki kemampuan untuk mengubah focal point dari foto menjadi blur. Efek seperti ini mungkin sudah ada di berbagai merek handphone. Namun, dengan menggunakan After Focus, kamu jadi tidak perlu repot-repot mencari posisi terbaik. Nah, itulah 6 rekomendasi aplikasi template Android dan iOS yang bisa kalian coba. So, selamat mencoba ya! Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oh iya, jika kalian sedang cari laptop bekas berkualitas, silakan hubungi nomor WA admin kami di 0812-3395-3002 atau juga bisa kunjungi website kami di www.omahlaptop.id.